Halo gitu galau, balik lagi bersama aku di Mohon Radi. Nah, kali ini saya sedang berada di Museum Balaputra Dewa Palembang. Nah, Museum Balaputra Dewa Palembang ini bertepat di Provinsi Sumatera Selatan. Tepatnya ada di Kota Palembang. Nah, Museum Balaputra Palembang ini sudah berdiri sejak 5 November 1984. Dan untuk nama Balaputra Dewa sendiri, sebelum disebut Museum Balaputra Dewa, nama dari museum ini adalah Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan dan dirubah menjadi Museum Balaputra Dewa. Nama Balaputra Dewa catat di dalam prasasti yang ditemukan di Nalanda, India, menceritakan tentang pembangunan sebuah biara Buddha. Balaputra Dewa sendiri merupakan sebuah museum etnografi yang terletak di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Balaputra Dewa sendiri merupakan raja dari Kerajaan Sriwijaya ini sendiri, memerintah pada abad ke-9 Masehi, dan juga mantan kepala dinasti Sailendra yang berpusatkan di sekitaran Kota Palembang. Untuk koleksi yang dimiliki oleh Museum Balaputra Dewa ini sendiri adalah sebuah prasasti, kerajinan tradisional, dan juga hal-hal yang menyangkut peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, dan juga banyak peninggalan budaya Sumatera Selatan yang ada di dalam Museum Balaputra Dewa ini. Terdapat pakaian adat Sumatera Selatan dan juga kain-kain songket, alat tenun, dan juga yang terkait dengan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Dan ada juga banyak sekali artefak-artefak dari zaman prasejarah hingga zaman Belanda yang bisa kita lihat di Museum Balaputra Dewa ini. Terdapat beberapa ruang pameran yang ada di Museum Balaputra Dewa ini, dan juga terdapat bangunan rumah limas yang ada di halaman belakang Museum Balaputra Dewa ini. Rumah limas sendiri merupakan rumah adat khas Provinsi Sumatera Selatan yang gambarnya terdapat pada pecahan uang Rp10.000. Terdapat banyak sekali prasasti-prasasti yang ada di Museum Balaputra Dewa ini. Contohnya pada gambar ini terdapat prasasti Kedukan Bukit. Nah, untuk prasasti Kedukan Bukit ini menceritakan pasukan Dapun Tahayang yang melewati beberapa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini, yakni Bengkulu, Jambi, dan Kota Palembang, dengan membawa 40.000 pasukannya yang dipimpin oleh Dewi Hyang, yang bertujuan untuk memperluas di sektor perdagangan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu banyak sekali rempah-rempah dan sumber daya alam yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui sektor perdagangan inilah Kerajaan Sriwijaya menjadi lebih besar dan lebih banyak dikenal di Indonesia sampai ke Tanah Jawa. Museum sendiri menurut saya adalah bagian dari tempat berlibur atau berwisata yang bersifat memahami sejarah dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan lebih bisa mendalami makna hidup. Kita bisa mempelajari dari sejarah-sejarah yang ada di dalam museum, begitu berjuangnya masyarakat rakyat pada zaman dahulu
untuk membangun suatu hal yang bisa kita nikmati saat ini, dan kita bisa melihat teknologi orang zaman dahulu. Di kota Palembang sendiri banyak terdapat museum. Salah satu contohnya adalah Museum Bala Putra Dewa ini. Ada Museum Purbakala, Sultan Mahmud Badaruddin II, dan Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera. Setiap museum ini memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing. Menurut saya, kita sebagai generasi muda harus lebih menjaga dan melestarikan budaya. Mari kita kunjungi museum sebagai tempat berwisata, tempat healing, dan membuat museum menjadi tempat rekreasi yang lebih asik untuk kita relaksasi, berpikir, menenangkan diri, dan juga menjadi sarana hiburan. Masih banyak sekali yang bisa diambil dari Museum Bala Putra Dewa ini. Terdapat beberapa tempat yang belum bisa saya publikasikan pada video ini. Tapi untuk melihat video full konten Museum Bala Putra Dewa ada pada konten saya terdahulu. Bisa kalian klik link di bio di bawah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada konten saya kali ini. Ikutin terus konten saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Saya akan mengusahakan membuat konten yang lebih baik dan mendatangi beberapa museum-museum lagi, baik dari sektor sejarah, wisata. Saya akan membuat konten yang lebih menarik untuk minat kalian. See you the next video. Enjoy. Bye-bye.